Zahmer, X ditemukan menggapung di perairan Devil Tears, Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Jumat, tanggal 10 Maret tahun 2023. Setelah dievakuasi, jenazah laki-laki tersebut ternyata menggunakan topeng. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas jenazah tersebut. Ketika ditemukan, jenazah mengenakan topeng, ujar Kapolsek Nusa Penida Kompol Ida Bagus Putra Sumerta, Jumat, tanggal 10 Februari tahun 2023. Ketika ditemukan, jenazah menggunakan pakaian lengkap yang dilengkapi dengan topeng. Pada tangan kanannya, jenazah juga mengenakan jam. Jika dilihat dari jenazahnya, diduga jenazah tersebut sebelum meninggal sedang cosplay karakter anime Bleach. Topeng yang ia kenakan mirip dengan topeng yang dikenakan karakter anime Bleach, Ichigo Kurosaki. Demikian halnya dengan pakaian hitam dan celana hitam. Bahkan lengkap dengan sandal jerami yang biasa dikenakan karakter Ichigo Kurosaki. Kami masih lidik untuk mengetahui identitasnya. Termasuk untuk mengungkap penyebab kematiannya, jelas Ida Bagus Putra Sumerta. Kompol Ida Bagus Putra Sumerta menjelaskan, jenazah tersebut pertama kali ditemukan oleh seorang nelayan asal Desa Lembongan, Iwayan Yasna, 33, sekitar pukul 8.30 WITA. Ketika itu Iwayan Yasna hendak berangkat memancing di perairan Devil Tears. Saat hendak memancing, saksi Iwayan Yasna melihat sesosok jenazah dalam keadaan mengambang dengan posisi tengkurap, ujar Kompol Ida Bagus Putra Sumerta, Jumat, tanggal 10 Maret tahun 2023. Menemukan jenazah dalam posisi mengapung, Iwayan Yasna lalu menghubungi rekannya, Ketut Segara, 37, serta menghubungi kepolisian. Setelah tiba bantuan dari kepolisian, jenazah tersebut diikat di batu karang perairan Devil Tears agar tidak terbawa arus. Tim Basarnas Pos Nusa Penida lalu tiba sekitar pukul 9.30 WITA untuk melakukan evakuasi terhadap jenazah tersebut. Hingga berita ini diturunkan, belum ada informasi resmi terkait identitas dan kondisi jenazah tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!